ni barang barang siapa pula ni? Ada warna merah, warna biru, antara siapa ni? Siapa nak kahwin ni? Cakap dengan Irfan sekarang. Ni hai, buat siapa? Apa tu? Cikgu, sebenarnya Irfan tengah tengok ni, Irfan tak tahulah siapa punya barang ni. Yeah. Ada satu warna merah, yeah, macam baju cikgu, satu lagi warna biru. Ha, tapi Irfan tak tahulah siapa punya ni. Dan cuba Irfan angkat tengok, okay, mana satu yang lebih berat. Mana lagi berat? Mana lagi satu lebih berat? Okey, Irfan cuba angkat dulu. Okey. Okay. Okey, ini macam ringan sikit. Yang ni macam berat sikit. Irfan rasa yang warna merah ni lagi berat, cikgu. Ya. Anggaran berapa dalam unit KG dan juga G? Alamak, Irfan kurang pastilah, cikgu. Berapa beratnya dalam nilai KG dan G? Boleh tak cikgu ajar Irfan lepas ni? Okey. Kalau kita nak tengok jawapan yang sebenarnya, kita tunggu selepas ini. Jom kita belajar sama-sama. Didik TV KPM. Hello, assalamualaikum. Salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan slot tahap 2 Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda dalam keadaan yang sihat sejahtera. Baik, bercakap mengenai kesihatan ini kan, anda jangan lupa untuk sentiasa cakna dengan keadaan sekeliling, untuk sentiasa patuh kepada SOP dan juga kepada undang-undang yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Kalau anda keluar rumah, jangan lupa untuk pakai pelitup muka dengan sempurna. Jaga jarak fizikal sekurang-kurang yang 1 meter ataupun lebih, dan jika tiada bekal air ataupun sabun, jangan lupa untuk menggunakan gel pembasmi mikuman seperti kami di studio pada hari ini. Baiklah, bersama saya hari ini ialah Cikgu Nur Nazrahni Muhammad ataupun Muhammad Mokhtar dari SK Gong Kapal Sekolah Terengganu, Terengganu. Okey, jadi jom kita saksikan terlebih dahulu video profil guru. Itu dia profil guru kita hari ini, Cikgu Naz, dengan nama panggilannya Cikgu. Cikgu, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Okey, Cikgu datang dari Terengganu? Ya, saya daripada Terengganu. Oh, jauh Cikgu datang. Cikgu datang naik apa, Cikgu? Saya datang naik belon. Belon. Itu kan Sarawak, Cikgu. Okey, saya nak kena kapal terbang. Naik kapal terbang. Cikgu ada bawa macam kerupuk lekor ke tadi? Oh, okey, lepas ni, lepas ni. Lepas ni. Okey. Baik. Okey, Cikgu, sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita hari ini, apa kata Cikgu sekarang ni kita patuh kepada SOP, boleh? Ya, betul. Baik, di sini kami sediakan untuk Cikgu jumpa wasmi kuman, dipersilakan terlebih dahulu, silakan. Terima kasih. Sama-sama. Okey. Dan Irfan pun nak juga. Dan pastinya kepada anda semua, jangan sesekali lupa untuk patuh kepada SOP, okey? Alright, untuk hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai mata pelajaran matematik, dan tentunya bukan kami berdua sahaja. Kerana kita akan ada anak murid cikgu dari Sekolah Kebangsaan Gong Kapal Sekolah Terengganu, Terengganu. Jadi, jom kita dapatkan mereka. Assalamualaikum, apa khabar semua? Ada tak mereka? Alhamdulillah. Ada comelnya. Okey. Okey, Abang Irfan tak sabar nak berkenalan dengan anak murid cikgu. Jadi, Abang Irfan nak persilakan yang pertama sekali, Ikmal Hakim Ikhwan. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ikmal Hakim bin Ikhwan. Boleh panggil saya Ikmal. Baik, selamat berkenalan. Ikmal, Ikmal dah makan hari ni? Dah. Boleh tak Abang Irfan nak tahu cerita-cerita Ikmal bila besar nanti nak jadi apa? Nak jadi cikgu ke? Nak jadi polis ke? Nak jadi doktor. Nak jadi doktor. Okey, baik. Itu cerita yang sangat-sangat baik dan murni. Jadi Abang Irfan doakan agar cerita-cerita Ikmal tercapai. Seterusnya. Amin. Kita doakan. Kita nak persilakan Tengku Zandra Ariana bin Tengku Zofadli. Sedap nama. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam. Nama saya Tengku Zandra Ariana binti Tengku Zofadli. Boleh panggil saya Zandra. Zandra, baik, selamat berkenalan. Soalan yang sama kepada Zandra, apakah cita-cita anda bila besar nanti? Saya nak jadi seorang pramugari. Pramugari. Wow, memang suka terbang dan melancong ni. Baik, kita doakan sama-sama. Terima kasih kerana berkongsi. Yang seterusnya ni, nama lebih kurang sama dengan Zandra tadi. Okey, namanya Tengku Zakri Aryan bin Tengku Zofadli. Kembar ke ni? Jom kita dapatkan beliau. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Tengku Zakri Aryan bin Tengku Zofadli. Boleh panggil saya Zakri. Zakri. Baik, Zakri.
Okey, soalan sebelum cerita tu, kembar ke dengan Arya Zandra tadi? Kembar dengan Zandra ke? Okey. Patutlah nama lebih kurang sama. Okey, tadi kalau Zandra nak jadi pramugari, adakah Zakri nak jadi pramugara atau bagaimana? Juru terbang. Nampak ni satu kapal. Satu kapal. Abangnya bawa kapal terbang, adiknya jadi pramugari. Senam. Jimat kos. Terima kasih kerana berkongsi. Seterusnya, yang terakhir bersama kami hari ini, Abang Irfan nak persilakan Mia Ariana binti Muhammad Asrul. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam. Nama saya Mia Ariana binti Muhammad Asrul. Boleh panggil saya Mia. Mia, selamat berkenalan. Soalan yang sama untuk Mia, apakah cita-cita Mia bila besar nanti? Doktor. Okey, maknanya kita ada dua doktor di sini, satu juruterbang dan satu lagi pramugari. Yeah. Alhamdulillah, kita doakan sama-sama. Baik, terima kasih kerana berkongsi. Okey, itu dia anak murid cikgu yang berada bersama kami hari ini dan tentunya penonton di rumah juga. Jadi cikgu, mungkin sekarang kita berteruskan dengan objektif pembelajaran kita, silakan. Ya, yeah, hari ini tajuk kita G-same. Okey, silakan cikgu. Jadi, okey, objektif pembelajaran kita hari ini, kita ambil 5.2.1 iaitu menukar G-same melibatkan gram dan juga kg dalam bentuk pecahan dan juga perpuluhan. Okey. Baik, itu saja cikgu, yeah, di pembelajaran kita. Dan mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit dari segi gimmicknya. Kenapa Irfan tadi kena bandingkan antara dua ini kotak ni yang warna merah ni dan juga warna biru. Yeah. Sebab unit G-same, kita ada unit piawai ataupun unit standard, iaitu kilogram dan juga gram. Okey. Okey, jadi kalau kilogram kita panggil kg dan gram kita panggil g. Itu unit standard ataupun unit piawai untuk G-same. Jadi hari ini kita nak timbang, nak teka berapa dalam persamaan kg dan juga g. Okey. Jadi baik, sebelum itu kita kena tengok dulu perkaitan unit. Okey cikgu, sebelum kita teruskan dengan perkaitan unit dan apa yang kita nak bandingkan ni, macam mana kita nak kira dalam bentuk kg dan g, apa kata kita berehat dulu boleh? Ya. Yeah. Kita kembali selepas ini di slot tahap 2 Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Okey. Tahukah anda, unit asas dalam sistem unit antarabangsa bagi G-SIM ialah kilogram. G-SIM sesuatu objek tidak berubah walau di mana objek itu berada. Bertemu kembali kita di slot tahap 2 Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Nas. Hari ini tentunya kita tengah belajar mengenai kilogram dan juga gram. Jadi Cikgu, apa kata? Jom kita mulakan. Ya, perkaitan unit G-same 1 kg bersamaan dengan 1000 gram. Okey. Jadi kita nak tengok macam mana pertukaran G-same ni. Okey. Kg kepada g. Okey, cikgu dah sediakan diagram dekat sini. Okey, dekat sini ada kg, dekat sini ada g. Okay. Dan di tengah-tengah ni ada 1000. Seribu ni nak pergi ke sebelah apa ni? Kg ke nak pergi sebelah g pun boleh. Tapi dengan syarat, kalau kg daripada kg nak pergi kepada g, kita kena darab 1000. Okey, kalau daripada g nak tukar kepada kg, kita kena gerak kat sana, bermakna kita bahagi 1000. Okey. Jadi semua murid dah boleh memahaminya. Okey. Ini adalah pertukaran G-same, pertukaran unit G-same. Okey. Jadi kita tengok. Okey, jadual pertukaran unit G-same. Okey. Jadi dekat sini kita boleh tengok jadual pertukaran unit G-same dalam pecahan dan juga perpuluhan dan juga sukatan g. Jadi kalau 1/10 kg bersamaan dengan 0.1 kg.
ya. Okey, bersamaan dalam sukatan G adalah 100 gram. Sebab kita dah darab dengan 1000 cikgu eh? Ya, kalau dalam bentuk rasa kita darab dengan 1000 lah sebab sifar perpuluhan 1 kg tu dia tak sampai pun 1 kg. Betul. Jadi ialah 100 gram. Okey, jadi 1/8 kg bersamaan dengan sifar perpuluhan 125 kg. Kita tukar kepada G, kita kena darab dengan 1000 bermakna kita kena gerak titik. Gerak titik? Ya, sebab sifar 1000 ada 3 sifar. Okay. So kita kena gerak titik ke belakang. Okey, sebanyak 3 kali ataupun ke kanan. Cikgu, macam mana kita nak gerakkan titik? Dari mana cikgu sebenarnya? Okey. Jadi saya tunjuk dekat sini ya. Okey, ini sifar ada titik perpuluhan. Jadi kita kena gerakkan ke kanan ni. 1, 2, 3. Bermakna titik perpuluhannya duduk di belakang 5. Jadi dalam sukatan G ada 125 gram. Okey, faham. Okey. Jadi kalau untuk 1/5 bersamaan dengan sifar perpuluhan 2 kg, darab dengan 1000 kita akan dapat 200 gram. Okey. Okey, dan seterusnya. Ini yang penting ni. Ini kena hafal. 1/4 maksudnya suku. Tahu suku ya? Suku maksudnya sifar perpuluhan 25 iaitu 250. Ini 1/2. Ifan tahu tak maksud 1/2? Setengah cikgu. Ya, betul. Bagus. Okey, jadi 1/2 kg perpuluhan sifar perpuluhan 5 kita darab dengan 1000 kita akan dapat 500 gram. Okey, kalau penuh 1000 kalau kita bahagi 2 dapat 500. Ya. Kenapa cikgu tekankan kita kena faham untuk suku dengan separuh cikgu? Ya, sebab nanti kalau dalam soalan kita dah tahu, kalau diberi soalan tu 1/4 kita dah tahu suku maksudnya sifar perpuluhan 25. Okay. Jadi kita tak perlu dah nak darabkan dengan 1000. Boleh jimat masa. Ya. Itu yang penting. Okey, faham. Okey, seterusnya. Silakan. Ya, kita tengok dulu ya. Okey, ini jadual pecahan GSM. Kita nak tengok tukar pecahan KG kepada G. Okey, jadi kalau tengok pecahan tadi kita dah belajar pecahan kan? Okey, ini dalam bentuk lazimnya. Okay. Jadi 3/4 KG ni kita kena darab dengan 1000. Bila kita darab dengan 1000 dalam bentuk lazim kita akan dapat 750 gram. Okey. Jadi tukar perpuluhan KG kepada G. Okey, contoh soalannya 1/4 kg. Ini dalam bentuk perpuluhan. Okey, kita nak tukar dalam kepada unit G. Kita kena darab 1000. Baik. Okey, ini kita kena gerak titik tadi tu. Okey, bila kita gerak titik, dia akan dapat 1400 gram. Sebenarnya cikgu, kita gerakkan titik bermula daripada titik yang sebelum 4 tu cikgu Okey. Lepas tu kita gerakkan 3 kali ke belakang. Okey, 1, 2, 3 dapatlah 1400 gram. Ya, betul. Okay. Lengkuk yang kita gerak tadi tu, kita ibaratkan sebagai sarang telur lah. Sarang telur. Okey. Okey, so hari ni sangat istimewa. Kenapa sebab cikgu nak perkenalkan satu teknik baru. Teknik baru? Ya, teknik baru. Okey, teknik baru untuk menyelesaikan masalah pertukaran jisim, perpuluhan dan juga pecahan. Okey, jadi kita nak tengok teknik fishbone ini ataupun kita kenali sebagai teknik FB. FB. Okey. Ifan ada FB? Ada. Cikgu pun ada FB. Cikgu pun ada FB. Tapi FB yang itu kan sebab hari ini kita nak belajar mengenai fishbone. Bukan Facebook. Okey. Okey. Jadi dekat sini cikgu dah ada diagram. Oh, dah ada dekat sini. Okey. Jadi kalau tengok dalam bahasa Melayunya kita sebut tulang ikan. Tapi kita nak yang glamour sikit. Glamour sikit. Bahasa Inggeris. Kalau FB glamour sikit kan. Okey, boleh. Tak ada masalah. Jadi kat sini kita kena kategorikan bahagian kepala ini sebagai unit KG. Baik. Ya. Okey, jadi tulang dia ni kita kategorikan sebagai G. G tu untuk gram. Okey, KG ni untuk kilo gram. Okey. Jadi kita nak tengok tukar 1/4 kepada G. Okey, jadi 1 ni adalah KG, kita letak dekat KG. Okey. 4 tu kita letak dekat tulang dia. Sebab ini nampak ni Fan apa? Dia boleh titik tu cikgu. Ya betul. Bagus. Jadi titik ni kita letak dekat tengah-tengah ni. Okay, untuk baik. Asingkan 2 unit ni. Okey. Lepas tu yang belakang ni kita letaklah sifar. Okay. Ikut, jangan terlebih pula sampai sini je. Sampai situ je. Sampai ekor je. Ya, sampai situ je. Jangan tambah-tambah lagi ya. Okey. Jadi dalam unit G kita akan dapat 1400 gram. Kena ingat ya murid-murid, dalam unit G tidak ada titik. Titik hanya digunakan untuk unit
kg sahaja. Okey, kena ingat tu sebab kadang-kadang mungkin ada kesilapan yang dibuat cikgu eh. Yeah. Mungkin macam keliru sedikit mereka letak titik dg sebenarnya. Titik hanya diperlukan kalau kita nak letak dalam unit kg sahaja. Yeah. Okey, baik. Jadi ini lebih pantaslah kalau kita tadi bentuk lazim tadi kita kena darab dan gerakkan titik. Betul, jadi cikgu? Kalau kita guna kaedah ni kita masukkan terus dapat jawapan. Okey, nak tanya cikgu lah. Yeah, adakah anak murid memang kena lukis tulang ikan yang cantik macam ni ataupun boleh je macam buat tulang ikan yang biasa-biasa je? Kita gunakan gabung jaling pendidikan seni visual. Jadi, akan tengok murid-murid kita nanti lukis FBD macam mana. Fadil tak sabar nak tengok macam mana tulang ikan yang mereka lakukan. Okey, kita tengok dulu. Lagi. Apa lagi contohnya ke? Ya, okey. Tukarkan satu perpuluhan 25 kg kepada G. Okey, jadi macam biasalah. Okey, kalau nanti dah biasa tak perlu dah tulis kg dengan G sebab sekarang ni kita baru nak perkenalkan. Jadi, bahagian kepala tu kg, bahagian badannya G. Okey, jadi kita masukkan ya sifar bahagian dekat kg 25. Lepas tu ada ruang kosong lah kat belakang ni. Nak letak apa ya? Letak apa? Letak kosong lah cikgu. Ya, kita letak sifar. Letak sifar. Okey. Kita nak tukar kepada G. Ingat, ada titik ke tak ada titik? Kalau G tak ada titik. Ya, bagus. Jadi jawapannya adalah 1250 gram. Okey. Itulah caranya. Mudah saja kalau pakai dari FB ni sebenarnya. Kita lukis satu tulang ikan, di kepalanya kita letak kg, di badannya kita letak G cikgu. Ya. Senang saja. Kita tengok contoh seterusnya tukar dalam bentuk pecahan ya. Okey. 3/10 kg kepada G. 3/10 tu pecahan. Okey. Kita guna teknik yang sama juga. Baik. Okey, kita lukis dulu. Pusing. Jadi tulang ikan dah siap kat situ. Dah siap dah. Okey. Okey, macam mana nak tulis? Okey, G tu 3 tu unit kg. Okey, 3 dekat unit G. Baik. Tapi kita kena tahu sebab ini ada titik ni. Titik ni kan? Titik ni main peranan. Bermakna kalau dalam nombor bulat, selepas titik ini adalah per 10. Per 10? Okey. Ya, kita letaklah per 10. Faham. Okey. Dah nampak dah? Nampak. Okey, kita nak tukar ni kepada G. Macam mana pula nak tukar pada G? Tengok. Okey, yang belakang tu kita letak apa? Sifar. Sifar. Jadi, tak ada titik, 3,300 gram. Oh, mudah je. Ya. Okey. Sekejap je kan? Sekejap je. Baik, sebab di belakang titik tu per 10 cikgu eh? Ya. Jadi kita sebab kalau yang pertama ni selepas titik ni per 10, okay. Per 100, per 1000. Okey. Jadi kita cuma tambah saja sifar di belakang 3 tu untuk melengkapkan jawapan kita dalam bentuk gram. Ya. Okey, kita tengok seterusnya. 6 kg, 350 gram. Maksudnya dekat soalan ni ada dua unit. Ada kg dua unit. Dan juga G. Okey, tapi kita nak tukar kepada perpuluhan kg. Okey. Macam biasa, kita lukis kepala dia, kita lukis ekor dia, badan dia. Okey, ikut kreativiti masing-masing. Ini ikan cikgu. Okay. Tak boleh ambil nanti. Tak boleh ambil. Ikan cikgu eh. Boleh FB buat ikan cikgu ni. Ikan lain FB ke, cikgu, ikan dolphin ke kan. Boleh, tak ada masalah. Okey. So, sekarang kita nak tukar. 6 tu 6 kg lah bagian kepala dia. Okey, lepas tu kita letak je ruang kosong dekat tulang dia tu. Okey. Sekarang ni kita nak perpuluhan kg. Kalau perpuluhan kena ambil titik, ingat. Unit kg ada titik. Ada titik. Okey. Jadi, jawapannya 6.35 kg. Kenapa tak ambil sifar? Kenapa tak ambil sifar, cikgu? Murid semua dah tahu sebab selepas titik perpuluhan, sifar tidak memberi maksud apa-apa. Okey, sebab tu kita boleh tinggalkan saja sifar di belakang tu sebab ia tidak membawa maksud. Maknanya kalau tak ada pun tak ada masalah. Tapi kalau di tengah-tengah, ada maknanya. Okey, kalau di depan pun ada maknanya. Ada maknanya. Jadi cuma di belakang sahaja. Okey, boleh. Okey, jadi... Kita dah nak masuk kuis. Dah masuk kuis dah? Okey. Ni anak murid cikgu dah bersedia ke ni? Ya, tu. Kita nak tengok anak murid kita dah sedia ke belum. Jadi kuis ni susah tak cikgu? Berdebar-debar. Saya pun berdebar-debar ni kat sini. Okey. Seterusnya kita tengok terus. Lengkapkan pecahan dan juga perpuluhan jisim. Okey, Zandra. Okey. Pramugari kita. Silakan. Ya, pramugari kita, Zandra. Cuba jawab soalan nombor 1. Baik, cikgu. Okey. Okey, 1/2 kg nak tukar kepada perpuluhan dan juga sukatan G. Okey, dah siap? Okey. Boleh angkat nampak jawapan anda. Okey, yang lain pun boleh angkat jawapan. Cuba jawab sama-sama. Ya, kita tengok dia punya FB dia. Okey, Mia, Zakri dan juga Ikmal. Okey, angkat. Tengok FB masing-masing. Okay.
Ikut kreativiti masing-masing. Baik. Semua ikan lain-lain. Ikannya ada yang tajam sikit. Okey, Zandra, berapa jawapannya tadi dalam perpuluhan? 1.2 kg bermakna setengah kg, iaitu sifar 0.5 kg, iaitu bersamaan 500 gram. Ya, betul. Okay. Berikan tepukan untuk Zandra. Tahniah, Zandra. Terima kasih. Okey, soalan seterusnya kepada Iqmal. Okey, 1.4 kg tukar kepada perpuluhan kg dan juga sukatan G. Okey, Iqmal, sedia Iqmal? Baik, cikgu. Okey, tunjukkan jawapan Iqmal. Anda. Doktor kita ni. Terlepas. Tak apa, buat terampak je. Buat terampak, Iqmal. Okey. Okey. Okey, nampak doktor kita. Okey, dia dah sedia, Datuk. Okey, Iqmal. Okey, yang lain boleh angkatkan jawapan anda. Baik. Okey, nanti boleh-boleh di rumah pun boleh lukis FB masing-masing. Jadi jumpa Iqmal betul ke tak, cikgu? Okey, Iqmal. Okey, Iqmal, boleh nyatakan jawapan anda? Baik, cikgu. 1.4 kg bermakna suku kg, iaitu 1 dibahagi dengan 4 sama dengan sifar 0.25 kg, iaitu bersamaan 250 kg. Ya, itu dia doktor grade. Kita nampak sekali nafas dia cakap, cikgu. Okey, seterusnya kita bagi kepada Mia. Okey, silakan Mia. Okey, Mia, 3.4 kg. Okey, berapa dalam perpuluhan dan juga sukatan G? Okey, cuba angkat jawapan anda. Silakan Mia, Arena. Okey, Mia. Okey, dah siap. Okey, yang lain cuba angkat, tengok. Okey, tunjukkan jawapan. Okey, Mia cuba. Berapa jawapannya? 3.4 kg bermakna 3 suku kg. 1 dibagi dengan 4 sama dengan sifar 0.25 kg, iaitu bersamaan 250 gram. Okey, jadi kita tengok jawapannya. Okey, tahniah Mia. Okey, seterusnya 1.5 kg kita beri kepada Zakri. Okey, Zakri. Cepat, Zakri. Okey, sekejap je. Okey, kita punya juru terbang ni. Ya. Okay, silakan, Zakri. Okey, silakan. 1.5 okay. Ya, 1.5. Okey. Okey, boleh tunjukkan jawapan anda. Okey. Berapa jawapannya dalam perpuluhan, Zakri? 1.5. Baik, cikgu. 1.5 kg. Okey, mungkin kita tak dengar suara Zakri. Okay, boleh buka mikrofon tak? Mungkin tertutup tadi. Cuba cakap lagi sekali. Abang Ifan nak dengar sekali. Okey, Zakri, boleh bagi jawapan anda? Ada masalah sikit dengan dia punya. Tak apa. Okey, Zandra, boleh tolong bagi tahu jawapan untuk Zakri? Okey, dalam sukatan G berapa? Zandra? Okey, Zandra boleh tolong tak, Zakri? Ataupun Iqmal? Okey, okay, Zakri dah boleh dah? Zakri, berapa jawapan dalam sukatan G? Okey, cikgu, nampaknya kita ada masalah teknikal sedikit sekarang ni. Tapi tak apa. Okey, saya rasa jawapan yang nama cikgu memang semua betul lah. Tak ada masalah. Ya, 200 gram. Okey, cikgu, terima kasih untuk pembentangan di segmen yang kedua ini. Nampaknya saya dah faham, anak murid cikgu pun dah faham. Jadi, apakah sekarang kita berehat seketika? Kembali selepas ini di slot tahap 2 Didik TV KPM. Tahukah anda, sebuah objek dengan jisim 1 kg di permukaan bumi akan dikuasai oleh daya graviti sebanyak sekitar 9.80665 Newton. Bertemu kembali kita di slot tahap 2 Didik TV KPM. Ingat lagi tak FB tadi? Bukan Facebook, Fishbone. Ingat lagi? Kalau ingat lagi, okay, Fishbone ni sebenarnya tadi teknik yang digunakan untuk kita bahagikan kg dengan
G, iaitu kilogram dan juga gram. Kalau kg di bahagian kepala dan kalau G di bahagian badannya ataupun di tulang-tulangnya. Betul tak, cikgu? Ya, betul. Okey, nasib baik. Betul. Jadi sekarang ni kita nak buat satu lagi kuis ke, cikgu? Ya, kita nak buat lagi kuis ni, nak uji tahap murid ni supaya dia dapat menukar perpuluhan, pecahan dan sukatan ni menggunakan FB. Okey, okay. Jadi siapa yang nak mula dulu ni, cikgu? Ya. Kita tengok Zandra dulu. Silakan. Okey, Zandra, soalan nombor 1, 41/5 kg dalam perpuluhan 4.2 kg, berapa dalam sukatan G? Baik, cikgu. Okey. Nyatakan jawapan anda. Berapa tu? Okey, okay, tengah tulis dulu eh. Okey. Baik. Okey, tunjukkan jawapan. Okey, yang lain pun boleh tunjukkan jawapan. Ya, okey. Abang Irfan cuba baca tu berapa jawapannya tu? Okay. Sama tak? Jawapannya adalah 41/5 kg sama dengan 4.2 kg, okay, dan juga 4,200 gram. Ya, betul. Tahniah. Hebat Zandra. Bagi 5 bintang. 5 bintang untuk Zandra. Abang Irfan dan juga Zandra. Okey, soalan nombor 2 untuk Ikmal. Okey, perpuluhan kg 3.8 kita nak tukar kepada pecahan. Okey, Ikmal tunjukkan FB anda. Ikmal tunjukkan FB anda. Okey, okay. Yang lain pun boleh. Baik. Berapa tu Abang Irfan terus baca dalam pecahan tu? Pecahan jawapannya adalah 3,4/5 kg. Ya, tahniah. Betul, Ikmal. 5 bintang. 5 bintang untuk okay, Ikmal. Nombor 3. Nombor 3 untuk Mia. Okey, Mia tunjukkan FB anda. Kita nak tukar perpuluhan kg kepada sukatan G. Okey, Mia. Boleh tunjukkan jawapan anda. Okey, yang lain pun boleh tunjukkan FB masing-masing. Okey. Okey, okay, Mia dah siap. Boleh angkat. Agak-agak sukatannya dalam G berapa? Ya, berapa dalam sukatan G? Untuk 5, 3/4. Ya. Okey, nampak tak? Adakah Mia sudah bersedia? Okey, yang lain kalau dah bersedia boleh angkat. Siapa tu yang dah siap dulu? Okay. Ikmal. Okey. Berapa tu? Okey, kalau boleh bacakan dekat sini, jawapan Ikmal adalah 5,750 gram. Ya, betul. Ya, Mia, kita tengok jawapannya. 5,750 gram. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 4, Zakri. Okey, 1.4 kg kita nak tukar dalam bentuk pecahan tadi. Okay. Selepas titik tadi per berapa? Masih ingat lagi tak? Okey, Zakri tunjukkan FB anda. Silakan. Itu senyum-senyum pula dia. Tengah memikirkan. Senyum menggoda. Okey, macam mana Zakri? Okey, kalau yang lain dah siap boleh angkat. Okey. Okay. Jawapannya adalah 1/4 per 10 sama dengan 1/2 per 5, cikgu. 1/4 per 10, lepas tu jadi 1/2 per 5. Kenapa ya? Mungkin sebab dia kecilkan lagi, cikgu. Ya, dipermudahkan lagi pecahan lagi tersebut. Bagus. Okay. 5 bintang. Okey. Okey, ini soalan bonus nombor 5. Okey, nombor 5 ni siapa nak jawab? Tengok, tengok siapa cepat, siapa siap. Siapa angkat dulu? Angkat dulu. Okey, 1, 2. Mula. Siapa siap angkat? Kita sama angkat dulu. FB, angkat FB macam ya. Zandra, apa yang nampak Zandra tadi? Okey, Zandra sebut jawapan anda berapa tu dalam sukatan G? Jawapannya 7,250 gram. Ya, betul. Tahniah. Okey, berapa bintang cikgu? Okey, 5 bintang juga. 5 bintang untuk Zandra. Tapi sebelum itu, dekat pentas kita ada alat menimbang ni. Alat menimbang? Okey, baik. Okey, tengok yang warna merah tu. Okey. Dalam unit kg yang dan juga G. Okey, G. Okey, yang warna putih tu cuba Abang Irfan angkat. Okey, yang ni. Yang itu dalam digital. Okey, kalau digital dia ada nombor-nombor lah. Betul. Okey. Yang warna biru tu. Warna biru. Okey. Ini senang. Cikgu bawa letak dalam poket je semalam. Senang. Poket. Okey. Nak timbang ini berapa, ini berapa kan. Okey. Yang ni kita boleh kira dalam unit apa, cikgu? Yang tu pun kg dan juga g. Oh, dua-dua boleh juga. Ya. Baik. Tapi yang warna hitam tu. Okay, warna hitam ni. Abang Irfan suka makan cupcake tak? Suka. Sedap tu cupcake. Kalau cupcake kita nak timbang, kita pakai gram kan? Pakai yang itulah. Okey, baik. Dan kalau yang ni memang untuk barang-barang yang sedikit ringan. Ya, saja, yang sedikit sukatannya. Okey. Okey, seterusnya kita nak tengok lagi. Okey. Kita nak cuba
dalam FB ni apa yang ada. Ha, ini nak tukar juga. Nak tukar juga. Nak tukar juga, tapi secara pantasnya kita nak guna FB sepenuhnya. Baik. Ya. Okey, sedia. Ha, ya. Zandra yang pertama, sifar perpuluhan sifar 1 KG. Apakah angkat jawapan anda. Jawapan dia. Okey, silakan Zandra. Ha, berapa Zandra? Sifar perpuluhan sifar 1 KG sama dengan 10 gram. 10 ya, gram. 10 gram. Tepat sekali. Mantap. Okay. Tanya. Mantap. Okey. Okay, soalan yang kedua. Ikmal. Dalam pecahan ni, 6.35 kg kepada G. Gunakan FB anda. Okey. Okay. Tengah menulis tu nampak. Ya, yeah, cepat, cepat, cepat. cepat. Kita kalau kuis ni, kita nak cepat ya. Betul. Okey. Okay. Siapa cepat yang angkat? Okey, berapa jawapannya? Silakan bacakan. 6.35. Okey. Sama dengan? Dalam G? Sama dengan 6.6/10 kg, iaitu 6,600 kg. Ya, tahniah. Bagus. 5 bintang lagi. Kita nak kumpul berapa bintang dah agaknya. Betul. Ni. Nanti hadiah tu minta kat cikgu lah. Okey. Seterusnya cikgu, soalan okay, yang ketiga. Seterusnya, tukar 4,250 kg kepada G. Gunakan teknik FB anda untuk Mia. Okey, Mia. Okey, tunjukkan jawapan anda. Berapa Mia? 4,250 gram sama dengan 4.25 kg. Ya, betul. Ada titik perpuluhan dan sifar selepas itu kita dah tak ambil sebab dia ada titik perpuluhan ya. Okey, cikgu. Okay. 4,250 kg kepada G ke macam mana cikgu? Yang mana? 4,000? 4,250 kg kepada G. G. Ini kg. Okey. Ini G. Yang ini kg patutnya ada titik. Ada titik. Okey. So, Ifah ingat 4,250 kg. Okey. Dekat sini ada titik. Maksudnya 4.25 sifar. Okey. Jadi, dekat sini ada pembetulan sedikit. Ada titik. Kalau kita tak nak letak titik, kita kena buang K. Baik. Macam tu. Okey. Jadi, seterusnya. Di 8 kg 400 gram tukar kepada kg. Ada dua unit kat sini. Kalau kita tengok, G, KG dan juga G. Betul. Okey. Zakri. Okey, macam mana Zakri? Zakri. Dia suka senyum tadi ni. Ya, tunjukkan jawapan anda. Okey, ada dua unit, KG dan juga G di sini. Okey. Okey. Angkat sikit lagi. Sikit lagi. Okey, baik. Okey, sebutkan jawapan Zakri. 8 kg 400 gram sama dengan 8.4 kg. Ya, betul. 8.4 kg. Okey. Okey. Jadi itu ini soalan bonus. Okey, soalan bonus ni 3:9/10. Baik. Okey, 9/10, cikgu terangkan untuk kaedah fishball, titik perpuluhan 9 tu kita letak. Okey. Sifar-sifar kat belakanglah. Okey, jadi 3,900 gram. Sebab 9/10 ni selepas titik perpuluhan. Okey. Faham. Okey. Seterusnya, 7 kg 2 gram. 7 kg 2 gram. 2 gram je. Kalau kita nak baca dekat dia punya apa ni timbang tu 2 gram. Nampak kecil tak nampak? Je kan. Tengok tu. Okey. Tapi kita nak tukar kepada kg. Macam mana? Okey. Boleh tunjukkan jawapan anda semua? Okey. Soalan F. Okey, tunjukkan FB. 7 kg 2G banyaknya sifar. Okey. Okey, kita letak 7 sifar, 2 kat belakang tapi dekat tengah-tengah ni tak ada nombor. Tak ada nombor. Tapi kita letaklah sifar. Okey. Jadi sifar tu kita kena salin sebalik. Sebab apa? Sebab sifar di tengah-tengah tu ada maknanya. Ada makna. Lainlah kalau sifar dekat belakang sekali tak ada makna, tapi kalau ada sifar di tengah-tengahnya kena letak juga. Jangan kita abaikan, okey? Ya, bagus. Okey, jadi 7 perpuluhan sifar-sifar 2 kg. Okey. Selesai ke cikgu dengan kuisnya? Baik. Jadi cikgu, ganjaran kepada mereka tadi dah jawab soalan terakhir. 5 bintang ke semua? Ya. Ni ada puzzle. Ada puzzle lagi. Ya. Okay. Puzzle. Mana puzzle cikgu? Mana puzzle cikgu? Ini ke? Sekejap ya. Okey, boleh. Sekejap-sekejap ya. Cikgu nak ambil dulu. Okey, macam mana ada tak puzzle-nya? Ni puzzle. Sebab kita pakai FB. Kita semuanya ikan-ikan-ikan. Kita semua ikan dah hari ni. Ikan.
Abang Irfan suka ikan apa? Okey, Abang Irfan nak ikan yang warna biru tu, cikgu. Ah, warna biru. Yang macam pakai cermin mata tu. Okey, yang cermin mata ni dah dibooking, okey, dah ditempah oleh Ikmal. Oh, dah tempah dah. Alamak. Okey. Okey, Ikmal. Okey, cikgu, jadi cikgu nak bukalah puzzle ni, kita nak bagi kat Abang Irfan supaya bacakan soalan dekat belakang ni. Oh, ada soalan dekat belakang ni. Okey. Baik. Sedia ya, Ikmal. Okey, ni untuk Ikmal ya. Abang Irfan nak bacakan. Baik. Nyatakan 7125G dalam unit kilogram. Okey. Apakah jawapannya dalam pecahan? Mesti susah ni. 7125 gram kepada kilogram dalam bentuk pecahan. Apakah jawapannya, Ikmal? Okey, angkat ya, Ikmal. Baik, Ikmal tengah tunjukkan jawapannya. Kita tengok dulu. Okey, minta maaf. Okey, itu dia jawapan yang diberikan oleh Ikmal. Maknanya, okey, boleh Ikmal bacakan jawapan? Silakan. Terpatut saya. Okey. Okey, minta maaf ya. Tak apa. Okey, Ikmal sila bacakan jawapan anda. Ikmal buka mic. Okey, mungkin Ikmal boleh buka mikrofon dulu. 7125 gram bersamaan 71.8 gram kg. Kg. Okey, jawapannya adalah betul, 71.8 kilogram. Baik, terima kasih Ikmal. Nampaknya dah betul. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya. Okey, Abang Irfan pilih lagi ikan mana? Okey, Abang Irfan nak pilih ikan yang warna oren tu cikgu. Okey, warna oren ni dah ditempah oleh Mia. Mia, okey. Okey, baik. Sekejap ya, saya cabutkan. Apakah soalan untuk Mia? Okey, apakah soalan untuk Mia? Okey, terima kasih cikgu. Yeah. Baik, ikan warna oren ni soalannya berbunyi untuk Mia. Okey, nyatakan jawapan dalam perpuluhan untuk 65 gram kepada kilogram. Okey, okay, sedia Mia. Sediakan bersama sedia dengan FB anda. Okey, 65 gram ditukarkan kepada kilogram dalam bentuk perpuluhan. Okey, Mia dah siap berangkat? Silakan Mia. Okey, okay, cuba Mia sebutkan jawapan Mia. 65 gram sama dengan sifar perpuluhan sifar 65 kg. Sifar perpuluhan sifar 65 kilogram. Tepat sekali. Yeah. Baik. Sifar perpuluhan sifar 65 kg. 65 bagus. Tahniah Mia. Kita ada dua lagi. Dua lagi? Okey, Irfan nak warna biru tu pula. Warna biru eh. Okey, kita cepat-cepat warna biru. Ikan apa ni? Warna biru, biru, biru. Okey, seterusnya. Ini untuk siapa? Biru ni tempat oleh... Siapa ya? Siapa yang warna biru ni? Siapa yang warna biru? Okey, siapa saya. Okey, dah ada orang aku. Okey, baik. Soalan yang berbunyi, 500 gram, okey, dinyatakan dalam pecahan untuk kilogram. Berapakah ia? Okey. Zakri. Okey, boleh tunjukkan FB Zakri. Baik, jawapannya adalah okey, sebutkan jawapan tu Zakri. Bacakan jawapannya. 500 gram sama dengan 1/2 kg. 1/2 kilogram. Betul. Betul. Tepat sekali. Okey, yang terakhir jom kita dapatkan soalan untuk kembarnya. Untuk kembarnya itu Zandra. Baik. Okey. Nyatakan jawapan dalam perpuluhan untuk soalannya, 5130 gram kepada kilogram dalam bentuk perpuluhan. Apakah jawapannya Zandra? Okey, mungkin kawan-kawan di rumah juga boleh menjawab soalan ini. Ya, boleh di rumah boleh cuba untuk teknik FB ini. Okey, Zandra, boleh angkatkan jawapan anda? Baik. Okay. Boleh tak bacakan jawapan untuk Abang Irfan dengan cikgu? Silakan. 5130 gram tukar kepada perpuluhan kg sama dengan 5.13 kg. Tepat sekali jawapannya adalah 5.13 kilogram. Terima kasih kepada anak murid cikgu yang sangat-sangat pandai tadi. Dah siap semua soalan kita. Maknanya kita punya puzzle lengkap ni. Kita ada dua bungkusan, jangan lupa. Dua bungkusan. Okey, mungkin kita boleh buat selepas kita berehat cikgu. Kerana sekarang ini kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini di slot tahap 2, Didik TV KPM. Nanti kita kira bungkusan ni, okey? Okey. KPM.
Tahukah anda? Berat manusia di bumi ialah 3 kali ganda berat di mari. Jika berat anda di bumi ialah 60 kg, maka berat di mari hanyalah 20 kg. Bertemu kembali kita di slot tahap 2 Didik TV KPM. Dan sekarang ni, cikgu saya nak tanya ni, siapa yang nak kahwin pula ni? Kenapa dah hantaran kat sini? Okey, jadi sekarang ni tak pagi tadi kita dah buat anggaran. Jadi sekarang ni kita nak timbang betul-betul. Okey, boleh ada masalah. Kita nak timbang, okey. Warna merah ke warna biru? Abang Ifan suka warna merah ke warna biru? Okey, kita ikut baju cikgu lah. Kita warna merah dulu boleh? Boleh. Okay. Tapi Abang Ifan kena guna timbang yang warna biru. Warna biru? Oh, saya ambil warna merah. Nampak tak? Dia kontra dekat situ. Eh? Okey, kita sama-sama. Baik, macam mana? Yang itu nak kena sangkut. Nak kena sangkut. Okey, baik. Ini senang je kita timbang. Okey, letak kat situ. Ini sangkut kat sini boleh cikgu? Sangkut je dalam tu. Dalam sini. Eh? Okey, baik. Jadi kita angkat. Jadi kita tengok yang ni berapa, yang tu berapa. Okey. Habis Fong tengok yang tu berapa. Baik, yang ni 0.5 cikgu. 0.5 kg. Kg. Okey, yang ni pula kita tengok. Berapa tu? Kenapa macam sama? Tadi kata yang mana berat, mana ringan. Okey, kita nak cuba lagi sekali, cuba lagi sekali. Okey. Baik. Okey, cikgu boleh tengok kan? Betul. Okey. Ya, Sifa 45 kg. Kenapa sama? Tadi rasanya macam yang ni berat lagi. Okey, tak apa, kita buka tengok apa yang ada kat dalam ni. Risau pula ni. Oi, wangi betul lah. Ini hantaran daripada mana ni? Siapa ni daripada Terengganu ni? Okay. Sabar pakai ya. Pakai permen ke? Sabar. Okey. Sabar. Kita tengok apa. Baik. Apa tu? Apa tu? Macam sedap. Suka. Cikgu, sedap. Cikgu tunjuk sekarang, cikgu tunjuk sekarang. Tunjuk sekarang apa yang ada kat dalam tu? Suka. Wah. Ada kek cawan lah. Tengok. Sedapnya. Kenapa hilang satu? Itulah siapa ni? Siapa yang curi? Siapa yang ambil? Habis pun dapat apa? Ada buah-buahan. Ada buah apple, ada buah oran. Tetapi masalahnya masih sama. Kenapa hilang satu? Kenapa hilang satu dekat sini? Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kek cawan ni, dia punya beratnya sifar 45 kg bersamaan dengan 500 gram. Betul. Tapi yang ini 2 apple, 1 oran. Sama juga sifar 45 kg. Sama dengan 500 gram. Iaitu setengah kg. Okey, jadi hari ini kita dah belajar unit gram dan juga kg. Okey, maknanya cikgu dekat sini, dia punya beratnya, orang kata apa, kalau jumlah perkara itu tidak sama, tapi mungkin dia punya dari segi berat dia berbeza. Okey, jadi yang ini cikgu nak bagi kat siapa ni? Nanti kita bagi kat Abang Ifan lah. Terima kasih. Okey, nampaknya itulah jadi perbandingannya. Di mana sebenarnya beratnya sama sahaja, cikgu. 0.5 kilogram ataupun kita boleh samakan dengan 500 gram. Walaupun di sini kita ada kek cawan dan di sini kita ada buah-buahan. Okey, baik. Terima kasih, cikgu. Dan mungkin sekarang ni kita boleh dapatkan rumusan daripada anak murid cikgu yang kembar tadi. Boleh tak? Kita mulakan dengan siapa dulu, cikgu? Okey, kita mula dengan kakaknya, Zandra. Okey, silakan Zandra. Saya dapat menukar gram kepada kilogram dan kilogram kepada gram dengan mudah menggunakan teknik ini. Okey. Teknik apa, Zandra? Teknik apa tu? Teknik my fish bone. FB. Okey, atau bahasa Melayunya tulang ikan lah. Tulang ikan. Tapi nak glamournya, popularnya FB. Ingat Cikgu Nas, ingat teknik FB. Betul. Okey, baik. Seterusnya, kita dapatkan pula tadi pramugarinya sudah bercakap. Apa pula kata seorang juruterbang? Silakan. Saya dapat menukarkan pecahan kecil kepada perpuluhan kecil dan menukarkan perpuluhan kecil kepada pecahan kecil dengan pantas dengan menggunakan teknik ini. Teknik apa tu? Teknik apa? Teknik FB. Ya, betul. Okey, teknik FB. Dia kata tadi dia boleh tukarkan unit kg kepada g dengan pantas. Ya. Okey, baik.
mungkin sekarang ni kita dah dapatkan rumusan tadi daripada cik, anak murid cikgu Zandra dan juga Zakri. Yeah. Dan sekarang ni apa pula rumusan yang datang daripada cikgu kita sendiri, cikgu Nas, dipersilakan. Okey, jadi hari ini murid-murid dapat belajar pertukaran unit daripada pecahan dan juga perpuluhan dengan menggunakan kaedah alternatif. Okay. Jadi kaedah ataupun teknik FB ini dibagi sebagai kaedah alternatif lah. Jadi murid dapat menguasainya dengan baik. Okey, jadi dapat melakukan penyelesaian pun dengan mudah dan pantas. Dan mungkin okay, cikgu boleh berikan prestasi keseluruhan untuk anak-anak murid cikgu. Ya, jadi murid dapat menguasai dengan lebih baik dan dapat membuat penyelesaiannya dengan cepat. Okey, jadi murid-murid juga dah boleh dapatkan latihan tambahan. Okay, di mana cikgu? Ya, daripada sumberku. Okey, portal jadi sumberku. Nanti murid-murid boleh klikkan tajuk yang berkenaan untuk dapatkan latihan yang telah disediakan oleh KPM. Okey, maknanya dekat dalam sumberku tu ataupun di portal delima tu apa yang ada cikgu? Latihan ke, nota ke, ke semua, semua ada? Semua ada. Semua ada. Ya, tutorial pun ada, nota ada. Kalau nak jawab kuis pun ada. Ada juga. Ya. Maknanya kuis tadi yang kita buat tadi mungkin ada dalam apa kita punya portal delima sumberku. Dan nampaknya cikgu, okey, kita pun dah faham mengenai topik hari ini dan mungkin cikgu boleh terangkan sedikit kepentingan kenapa pentingnya untuk kita belajar mengenai GSIM ni. Ya. Silakan. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan harian kita, kita lahir je kat dunia ni, dah diukur berat kita berapa. Setuju, dekat kita punya kata apa, bila datang kita waktu kita jadi seorang bayi tu ada dah beratnya berapa waktu keluar ni kan. Sampai sekarang pun kita timbang juga kan berapa. Ya, betul lah, tu kena tengok juga kadang-kadang terlebih terkurang. Kita kena tengok juga tu. Itulah, macam cikgu pun semalam naik kapal terbang pun kena timbang juga. Kena timbang juga. Betul, kalau tak terlebih, boleh lebih, kena tak bayar pula. Jadi kita kena betapa sentiasa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana GSIM ini sentiasa kita guna. Kadang-kadang kita tak sedar pun. Tapi kalau kita nak pergi, contohnya nak pergi ke bercuti dan sebagainya, nak pergi naik kapal terbang, kita kena tengok berat bagasi kita berapa. Kan? Dan kalau kita nak lihat berat badan kita, kena timbang juga. Timbang. Jadi pentingnya untuk kita mengenali GSIM dengan lebih mendalam, iaitu KG dan juga G. Okay. Sedikit tips dari cikgu kepada anak murid cikgu yang berada di rumah sekarang. Sekarang ni macam mana kita nak mahir untuk topik hari ini? Okey, jadi pertama kita kena tahu perkaitan unit, iaitu 1 kg bersamaan dengan 1000 gram. Okey. 1 kg bersamaan 1000 gram. Jadi kita dah tahu macam ni, yang pertukaran unit ni dia hanya menggunakan 1000 je. Sama ada gerak ke kanan ataupun ke kiri, hanya menggunakan operasi darab dan juga bahagi. Okey, kalau kg nak g macam mana cikgu? Kg nak pergi g. Okey, kita gerakkan ni 1000, maksudnya kita kena darab 1000. Okey. Jadi kalau G kita nak tukar kepada KG pula, kita gerak ke sana, kita kena bahagi 1000. Bahagi 1000 ni kita bukannya bahagi dalam bentuk lazim. Kita hanya gerak titik sahaja. Dan kalau nak mudahnya lagi, kita boleh gunakan teknik FB ataupun fishbone ataupun tulang ikan. Baik, terima kasih Cikgu Nas kerana bersama kami hari ini datang jauh dari Terengganu untuk mengajar kita di kelas Didik TV KPM slot tahap 2 ini. Dan terima kasih juga kepada anak murid cikgu yang bersama kami, empat orang yang sangat-sangat bijak hari ini, dan juga kepada penonton yang setia menonton kami dari awal sehingga ke pujur rancangan. Dengan itu cikgu, kalau rezeki kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye. Peribahasa berkaitan dengan berat? Peribahasanya ialah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tahukah kawan-kawan maksud peribahasa tersebut? Kawan-kawan, maksud peribahasa tersebut ialah bekerjasama dalam sesuatu kerja. KPM.